Assalamualaikum, kembali lagi bareng sama Sela. Kali ini Sela akan membuat tutorial musiknya yang Sela dapatkan di TikTok. Nah, banyak banget jika misalnya kalian lihat di FYP orang joget ya, tapi di sini Sela membuat dengan foto. Aplikasi CapCut untuk menambahkan foto yang kita gunakan animasinya itu. Kalian tambahkan aja dua foto. Di sini Sela menggunakan fotonya itu, lebih tepatnya di sini fotonya itu 5 foto dalam bentuk foto, dan yang sisanya itu Sela menggunakan video yang kita akan tambahkan animasi. Coba kita buat dulu ya, kita pilih dulu fotonya sebanyak 2 foto. Nah, kita pilih dulu kira-kira satu foto. Nah, ini hampir sama. Kita pilih satu foto, kemudian kita sesuaikan dengan formatnya dulu. Kita pilih format 9:16, kemudian kita zoom seperti ini. Jika sudah, jika kalian punya akhiran atau watermark di sini, kalian hapus saja dulu. Nah, di sini klik fotonya, pilih animasi. Di sini kita menggunakan animasi yang pertama itu, kita ke combo. Kita cari yang namanya zoom 1. Kemudian kita klik ikon panahnya, kemudian kita ekspor. Kita kecilkan, ekspor. Sudah, klik selesai, tambahkan track baru. Pilih foto yang kita tambahkan animasi tadi. Kita klik fotonya. Jika ada akhiran, kalian jangan lupa hapus. Kemudian kita pilih animasi, pilih yang combo lagi. Kita menggunakan swipe off. Nah, ini dia. Jika sudah, klik ikon panah lagi, kita ekspor lagi. Dan buat lagi dengan menggunakan foto yang lain. Dan lakukan hal yang sama yang kita lakukan tadi. Buat track baru, kemudian kita tambahkan foto ya. Ini di sini foto yang saya gunakan. Tambahkan foto sebanyak 5 foto. Oke, sudah. Kita pilih dulu formatnya. Pilih yang 9:16, kita hapus yang hitam-hitamnya ini dengan cara klik fotonya kemudian zoom. Sudah, kita bisa atur dulu untuk durasinya. Di sini 1,5 untuk foto pertama, untuk foto kedua 0,9, untuk foto ketiga 0,9, untuk foto keempat 1,2, yang kelima 0,9, untuk foto pertama kita ke bagian masuk, kita pilih fade in, tarik hingga seperti ini hingga full, kemudian kita ke foto kedua, kita klik keluar, pilih yang
Kemudian foto ketiga, pilih yang down, tarik hingga full. Foto keempat ke up lagi, tarik hingga full. Dan foto ke lima ke shoulder down lagi. Oke, jika sudah checklist, dan dia akan seperti ini. Oke, jika sudah kita bisa pilih di bagian video yang kita buat tadi. Dua videonya, kita pilih satu, di sini dua. Nah, kita tambahkan aja. Selanjutnya, kita bisa atur durasinya. Untuk durasinya, kalian harus atur dulu dari perkecil dulu dari kiri, geser hingga ke durasi 22. Kemudian baru geser dari kanan hingga ke durasi sebenarnya. Di sini durasinya 04, 05. Nah, seperti ini. Kemudian untuk foto kedua juga seperti itu. Nah, kemudian di sini kalian atur aja dengan cara selang-seling, kalian salin, kemudian kalian letakkan selang-seling seperti ini agar dia berubah seperti itu, tidak terlalu sama. Nah, seperti ini. Kemudian kalian atur durasinya. Untuk yang ke-8 04. Untuk yang ke-9 03. Nah, seperti itu. Atur aja, salin, kemudian atur durasinya, salin lagi, kemudian atur durasinya. Jadi seperti itu secara terus menerus. Nah, kita sudah selesai mengatur di bagian rumusnya. Kita geser ke video yang kita tambahkan tadi, yang belum kita kasih animasi. Kita klik fotonya, kita pilih animasi. Di sini kita menggunakan zoom 1 semuanya. Nah, ini dia, tambahkan aja zoom 1 di semua videonya. Udah, kita bisa tambahkan selanjutnya di bagian transisi, ya, ini kotak-kotak putih ini. Kita pilih, klik aja, kemudian kalian cari yang namanya white flash. Nah, ini dia. Nah, di sini saya mengaturnya dalam keadaan offline, jadi kalian cukup lihat aja namanya ya. Kemudian klik terapkan ke semua transisi. Checklist. Nah, ini sudah selesai, dia akan seperti ini. Langkah terakhir, kita tinggal tambahkan musiknya. Tapi untuk hasilnya kalian bisa cek di TikTok aja ya, karena di sini saya takut kena copyright. Oke, jika sudah kita bisa tambahkan audionya, ekstrak dari video. Oke. Untuk hasilnya kalian bisa cek di TikTok aja, dan kita klik di bagian ikon panah, kemudian ekspor. Oke guys, segitu dulu untuk tutorial sel kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di tutorial sel berikutnya. Bye bye.